sana adalah airnya sangat deras. Ini bandang, ini seperti ini sangat tinggi. Maaf dengan Bapak, siapa namanya Pak? Bapak Sunardi. Pak Sunardi, iya. Sudah usaha ini sudah cukup lama pagi. Iya, cukup lama dari tahun 2011. Tapi pernah mengalami kandang banjir nggak Pak? Jangan berhenti Pak. Kalau banjir kan udah musimnya, kalau musim banjir banjir. Tapi biasa Pak. Biasa. Gih, terima kasih Pak. Gih. Ya, nah, gitu kawan-kawan. Baik, Bu. Karena ini arusnya sangat kuat, di atas jurang. Kembali lagi untuk penumpang kan. Nah, ini satu rombongan hitung per orang. Airnya sangat jernih. Nah, kita mandi di sini kan, kawan. Sampingan, tapi sudah tidak bisa lagi, kecuali mau basah-basahan baru bisa. Pas yang paling tepinya kan, yang paling besar. Pertama ini kan, dan trik pertama di belum banyak. Nah, biar satu orang tetap dilayani kawan-kawan, tetap 10.000, jadi satu trip 10.000,
minimal satu orang sampai 12 orang. Nah, model kapalnya unik kawan-kawan, jadi setirannya di depan, nggak seperti kapal-kapal lainnya setirannya itu di belakang kan. Ini setirannya, ini setirannya di depan. Kawan-kawan, rombongan mau akan kembali setelah melihat air terjun di Teluk ini. Sudah puas? Nah, ini kan kawan, suasananya seperti ini, tingkatnya. Kita pulang akan berjalan kawan, supaya merasakan jalan daratnya ini. Ini mesti di perengan sungai ini kan. Kalau ini apakah untuk, oh, ini untuk ini kawan-kawan, pelorotan. Semacam ini sampai sana. Naik tangga sangat terjal. Nah, ini. Terus kanan ini nanjak. Oke kawan-kawan, kita sudah meninggalkan tanjakan yang sangat terjal. Oh, sampai ngos-ngosan kan, teman. Oke, kita lanjut. Kelanjutannya lumayan ringan kan, kawan. Lewat kebun orang. Ini seperti ini. Oh, habis nanjak ngos-ngosan kan, kawan. Itulah tadi keadaannya. Air terjun Sri Geduk sangat menakjubkan pemandangannya. Dan ini lewat di kebun kelapa sama tanaman jati. Oke kawan-kawan, kita jalani jalan setapak ini supaya sampai kembali ke tempat. Masih jauh, kira-kira 1 kilo lagi jalannya. Mohon baru berangkat. Nah, baru berangkat ini Mas Bro nih. Halo, ya. Pak. Nah, kawan, sekarang sudah nyampe persawahan kawan dengan air gemericik seperti ini. Nah, suasana sangat damai kawan-kawan. Dan airnya sangat bening.
dan padinya sudah mau panen sana. Nah, itu ditutup supaya burung pipit tidak akan bisa makan padi di situ. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Di jalan setapak ini lewat kebun-kebun. Kawan-kawan, jalannya sangat enak. Santai saja. Di bawah pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya. Dan diselingi oleh gemericiknya air dari pegunungan lewat sawah. Dan akhirnya ke sungai. Juga muaranya lain. Air gemericik. Tanda kedamaian. Nah, ini kan kawan. Nah, ini oke kawan-kawan. Kita sudah nyampe tempat semula. Mudah-mudahan video ini jadi tontonan yang baik bagi yang menonton video ini tentang suasana air terjun Sri Gethuk yang tepatnya ada di Kabupaten Gunung Kidul. Oke, sampai jumpa lagi.